kerjaan yang gak beresel aku tengok nih. Eh, Len! Mau kemana kamu? Sudah beberapa tahun ini saya tiada bertemu dengan dirimu. Siapa pula tuh, Len? Itu Abu Cik saya, Nar. Hah? Bapaknya adik saya. Berarti bapak kau juga, Len? Bukan, Nar. Dia dengan bapak saya itu adik-adik. Adik-adik? Eh, Len! Apa yang kalian bicarakan? Orang tua bertanya-tanya tadi bukan disauti, malah ngobrol sendiri. Bukan, Wak. Saya tadi nanya sama si Talib. Wak nih, siapanya Talib? Kok kenal sama si Talib? Apa tak kenal? Si Talib ini keponakan saya. Oh, keponakan. Berarti Pak Cik kau lah, Lip. Entahlah, Nar. Pokoknya saya panggil dia ini Abu Cik, Nar. Orang tua satu ini tuh, Nar. Jauh tak dekat juga sama Wak Mat Peka tuh, Nar. Sama-sama macam mana maksud kau, Lip? Sama-sama bikin jengkel, Nar. Eh, Lip, sedari tadi pertanyaan saya belum kamu jawab. Kamu ini dari mana? Terlalu panjang ceritanya, Abu Cik. Kalau saya ceritakan dari mana mau kemana dan apa yang terjadi di tengah-tengah itu semuanya, maka bisa sampai larut malam kita berada di tempat ini, ya, Nar, ya? Kalau begitu, ambil inti-inti persoalannya saja. Intinya gini, Wak. Kereta si Talib ini kan hilang. Jadi kami sekarang nih lagi ngejar-ngejar pencurinya ini, Wak. Saya memang tidak bisa berpikir dengan tenang. Apa yang kamu bingungkan? Kereta kamu tuh yang hilang cuma satu. Masih ada beribu lagi di showroom sana. Tinggal beli saja. Masalah inti dari persoalannya, Abu Ji. Kereta itu milik istri saya, Harimau Sumatera itu. Kalau sampai dia tahu kereta dia itu hilang, alamat rusaklah wajah tampan saya ini dicakar olehnya. Alahai, dari dulu persoalan kamu tuh itu aja. Takut sama istri lah, dihajar sama istri lah. Kamu ini suami apa anak TK? Betul, Wak. Talib ini takut boleh sama istrinya, Wak. Itulah dari dulu sudah saya kata berulang kali, Wak. Berulang kali itu judul lagu. Saya tidak mau nanti kena copyright. Dari dulu sudah saya larang dia menikah dengan perempuan itu, tapi dianya tidak percaya. Istri seperti apa itu? Udah badannya besar kayak gajah gunung leser, seram kayak harimau Sumatera. Itu di luar prediksi saya, Abu Ci. Dulu badan dia itu kecil dan imut-imut seperti Ayu Ting Ting. Sekarang pertumbuhannya begitu pesat dan tiada terbendung lagi, sehingga mengembang seperti karet gelang yang sudah terendam dengan minyak tanah. Itu pun tetap kamu pertahankan satu saja. Kenapa kamu nggak tambah dua atau tiga? Abu Ci ini bagaimana? Istri saya satu saja. Saya sudah selalu hampir mati. Apalagi ditambah dua atau tiga. Maulah saya selalu berkali ulang mati. Betul, Wak. Satu istri aja dia udah babak belur, Wak. Apalagi sampai dua, tiga istri. Maulah babak final deh, Wak. Alah, hai. Makanya cari bini itu yang baik. Yang ramping, yang cantik. Tinggi, mulus, dan tidak cerewet. Kamu ini alahai, merusak reputasi keluarga besar kita saja. Bapak kamu istrinya 4, saya istrinya 9. Dan kamu sampai sekarang dan detik ini istri kamu masih tetap satu saja. Sebenarnya saya sudah ada calon satu juga, Bu Ci. Nah, itu kabar baik. Kapan kamu eksekusi? Saya takut sama istri saya, Bu Ci. Apa yang kamu takut? Mati, tanam. Selagi kamu masih bernapas dan bisa berdiri tegak, langsung eksekusi. Oh, Mak, main eksekusi aja, Wak, Nyalit. Dia nggak tahu kalau Ratu Inggris itu ngamuk, ya kan? Kalau perlu, kamu juga kawin lagi. Kok aku pula, Wak? Kawin satu aja aku belum. Udah, Wak, suruh kawin saya lagi. Saya sudah capek. Saya sudah tidak mau lagi ngurusan warisan kamu itu. Warisan apa rupanya, Wak? Jadi kamu tidak tahu? Enggak. Talib ini, dia keturunan orang kaya. Anak satu-satunya. Bapak dia mati meninggalkan harta warisan kebun sawit dan kebun karet beratus-ratus hektar. Tapi dia nih bengal, tidak mau mengurusnya. Baru tahu aku, Lep. Ternyata banyak warisan kau, Lep. Kenapa nggak kau ambil aja, Lep? Untuk apa sama saya, Nar? Beratus-ratus kebun sawit bapak saya itu, tidak satu pun buahnya bisa saya makan. Beratus-ratus kebun karet bapak saya itu, karetnya enggak ada yang saya bisa minum, Nar. Lalu untuk apa, Nar? Iya juga, Elit. Nah, itu dari dulu bodoh kamu tuh tidak berkurang sampai sekarang. Dapat kawan pun sama saja bodohnya. Okelah, biar kamu tidak pening,
berapa miliar biaya yang kamu butuhkan untuk melamar Silpa itu? Kalau cuma miliar-miliar, mana cukup, Abuci? Saya mau buat pesta besar sama Dek Silpa itu. Iya, jadi berapa biaya yang kamu butuhkan? Saya perlu biaya berjuta-juta-juta-juta. Alahai, matilah kita. Bermiliar-miliar tidak cukup, malah minta yang berjuta-juta. Tapi ya sudahlah, yang penting kamu kawin lagi. Tapi bagaimana dengan harimau Sumatera di rumah saya itu, Abuci? Apa yang kamu takut? Sebagai laki-laki, kamu harus berani. Perempuan itu cuma cerewetnya saja yang besar. Sekali kamu bentak, pasti dia takut. Tapi kalau dia melawan? Kalau dia melawan, kamu lawan. Ya sudah, sekarang kamu pulang. Kamu katakan sama dia kalau kamu mau menikah lagi. Kira-kira dia marah tidak, Yanar? Berasa enggak, Lid? Tapi paling-paling ditelannya kau, Lid. Aduh, mati kita, Nar. Jangan takut, lawan. Kuncinya, sebelum dia marah, kamu marah di luar. Kalau perlu, patah-patahkan pintu rumah tuh. Oh, gitu ya? Ya, gitulah. Oke lah kalau begitu. Nar, mulai hari ini, saya tidak akan takut lagi dengan harimau Sumatera itu, Nar. Betul. Kamu akan menjadi saksi atas keberanian saya hari ini, Nar. Selamat berjuang, Lid. Tapi perasaanku gak enak, Lid. Kenapa, Nar? Aku takut gue pendek umur, Lid. Jangan takut, Nar. Mati tanam. Bukan begitu, Abuci? Bukan. Ya, kalau begitu, saya pulang dulu, Abuci. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini jalannya, Abuci. Bukan begitu. Enggakkan lagi dadanya. Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lid, aku. Ayo, ikut kita. Tunggulah. Ikut, Nar. Ikut, Lid. Kita saya patah-patah pintu itu. Ya. Udah capek aku mengorek nih. Sana sini. Tanda-tanda pun enggak ada. Jangan-jangan aku ditipu aku sama lakiku nih ya. Lakiku memang bodoh, tapi akalnya banyak. Awas kau pulang nanti ya, Bang ya. Selesai kau aku buat ya. Udah capek aku di sini menunggu-nunggu. Tak dapat apa-apa. Tunggu kau pulang ya, Bang ya. Pas kau ya. Mana bini kau, Lid? Tadi saya tinggal di sini, Nak. Kenapa sekarang tidak ada ya, Nak? Kemana ya, Lid? Atau jangan-jangan diculik orang ya, Nak? Potongan kayak gitu diculik orang, Lid. Aku aja penengoknya seram. Kau pun takut. Siapa kata saya takut, Nar? Kalau dulu-dulu saya takut, Nar. Tapi mulai sekarang, Nar, saya tidak takut lagi. Mati tanam. Ya udah, panggillah bini kau tuh, Lid. Oke. Saya panggil dia, Nar. Hei, istri yang kejam. Harimau Sumatera. Kemari kamu. Hadapin saya. Kamu kira saya takut dengan kamu? Kamu telah berani membangunkan singa padang pasir. Padang pasir? Untara, Lid, mana ada singa? Ada juga, Nar. Lebih garang daripada singa padang Sidempuan, Nar. Iya, Nar. Iya, Nar. Seperti saya ini, Nar. Kamu lihat, Nar. Eh, istri Gajah Lampung, kemari kamu. Kamu sudah bikin saya marah. Cepat keluar sebelum memuncak amarah saya dari ubun-ubun saya. Saya buat seperti ini. Oh, Mak Lid, garang juga kau kalau ada marah ya. Ini baru seperempat dari kemarahan saya yang sebenarnya, Nar. Cepat kemari. Macam suara lakiku tuh. Saya sudah tidak tahan lagi hidup bersamamu. Semakin hari badan kamu semakin besar, tapi badan saya semakin kurus kering, tinggal kulit pembalut penderita. Saya akan katakan kepada kamu kalau saya akan menikah lagi. Kalau kamu menolak, saya akan buat seperti ini. Cepat kamu kemari. Apa kau bilang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau tanya, Bang? Mau bilang mau kawin lagi kau? Kenapa kau lihat? Aduh, dia sudah datang, Nar. Nah, itulah apa aku bilang tadi. Ayo, coba kau bilang lagi. Kau kira aku teringat dengan kau merepek bilang apa?
nggak ada, Dek. Saya tiada berkata-kata pada dirimu, Dek. Kalau ngomong sama aku, sama siapa lagi? Sama setan, Bang! Betul, Dek. Abang lagi baca mantra-mantra yang ada dalam peta harta karun itu, Dek. Hei, Nar. Betul dia bilang, Nar? Betul, Kak. Nar, sepertinya dia dah datang, Nar. Siapa, Lid? Sepertinya penunggu harta karun itu, Nar. Kayak mana rupanya, Lid? Tinggi besar panjang kali lebar, Nar. Nar, kenapa lagi gini, Nar? Kayaknya kesurupan sama datuk penunggu harta karun itu, Kak. Coba kakak tanyain aja. Bang, kenapa, Bang? Ini kayaknya bukan si Talib itu, Kak. Jadi siapa? Ini kayaknya datuk penunggu harta karun itu, Kak. Udah, biar aku aja nanyain, Kak. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Ini datuk siapa? Saya datuk penunggu harta karun di sini. Tok, numpang tanya, Tok, berapa banyak harta di sini, Tok? Kayaknya dia masih marah sama kakak nih, Kak. Yah, kok marah sama aku pula? Apa salahku, Nar? Kamu istri yang cerewet. Saya tidak suka sama kamu. Kamu kejam sekali sama suami kamu. Enggak, Tok. Sebenarnya aku sayang sama dia, Tok. Kadang-kadang aja aku marah sama dia, Tok. Kamu kata kadang-kadang. Setiap hari kamu marah. Tidak ada waktu yang terlewatkan tanpa marah. Kamu kira saya tidak dengar, ya? Dia dengar, Kak. Kalau kakak memang sering merepet di sini. Ini kan tempat dia, Kak. Betul kamu kata, Nar. Gendang telinga saya ini sudah hampir pecah dengarkan repetan dia setiap harinya. Yang sabar aja, ya, Tuh. Saya sudah begitu sabar, Nar. Sama ya, saya, gitu. Kamu pergi sama kantor polisi sana. Is, Atok nih, kalau Atok ngasih harta karun nih, apapun saran-sarannya aku penuhin, Tuh. Tidak. Itu, tolonglah, Tuh. Atok mau apa? Ayam? Tidak. Kambing, Tok? Tidak. Lembu, Tok? Tidak. Pantatlah, Tok, semua pun tak mau. Sikit lagi. Sikit lagi katanya, Nar. Iya, Kak, sikit lagi. Apa ya? Ya sekitar-sekitar itulah, Kak. Tok, dada mau? Terlalu tinggi. Turun lagi. Kaki, Tok? Terlalu bawah. Naik lagi. Paha, Tok? Hampirnya. Iya, Tok. Gitu ya, Tok. Gak ada syarat yang lain lagi, Tok? Ada. Dan ini syarat yang paling penting. Apa sih, Tok? Setelah ini, kamu harus suruh suami kamu kawin lagi. Hah? Suruh kawin lagi? Gak ada yang lain apa, Tok, syaratnya? Tidak ada pilihan lain. Itu sudah syarat mutlak sebagai tradisi turun-temurun keturunan kami. Istri saya ada 6. Istri Bapak Talib ada 4. Istri Abu Cik dia ada 9. Itu pun masih ada kemungkinan tambah lagi. Cuma istri Talib ini saja yang satu bertahan dengan kamu saja. Kalau dia tak kamu suruh kawin lagi, harta itu akan saya berikan kepada orang lain. Janganlah, Tok. Yaudahlah, Tok. Nanti ku suruhlah Talib kawin lagi, ya, Tok, ya. Yang penting aku jadi orang kaya, Tok. Bagus itu. Cepat kamu laksanakan. Saya sudah tidak sabar lagi untuk menyerahkan harta itu kepada kamu. Iya, Tok. Bagus. Kamu masih ingat syarat-syaratnya semua? Ingat, Tok. Apa saja itu? Gak boleh marah. Harus diet. Izinkan suami kawin lagi. Itu dia. Nar, ada permintaan kamu tidak, Nar? Ada, Tok. Kalau bisa, aku minta carikan cewek, Tok.
Kalau bisa ceweknya yang cantik, hmm, yang putih tuh, hmm, yang mulus, hmm, yang anak orang kaya tuh. Hmm. Kalau itu Nar, saya pun mau Nar. Nar. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh. Hmm. Nar, bang, bang, ada apa nih Nar? Apa yang terjadi Nar? Seperti yang kau inginkan Alit. Alhamdulillah ya kalau begitu Nar ya. Hmm. Syukurlah bang kalau nggak apa-apa bang. Tadi adik khawatir kali sama abang bang. Abang pun lebih khawatir lagi dek. Tadi setelah abang baca mantra-mantra harta karun itu dek, abang melihat sebuah bayangan yang mirip betul seperti abang. Oh, tadi itu dato abang. Berarti dari dato ke ayah ke anak semua mirip ya bang? Bisa jadi seperti itu deh. Berarti mama bapak saya itu tidak kreatif ya Naria. Buat anak begitu-gitu saja bentuknya. Ya udahlah bang, istirahat aja lah sana bang, biar adik buatkan kopi untuk abang. Tiba-tiba itu makanan. Ini wangsit, petunjuk dari leluhur. Oh, gitu Nar. Enggak loh bang, adik ini memang sayang lah sama abang. Oh iya bang, adik ada usul nih. Usul apa tuh dek? Semana kalau abang kawin lagi? Kamu nih bicara apa? Iya bang, adik kepingin adik nilai abang kawin lagi. Adik ini aja ada. Tidak mungkin dek, abang mau kawin lagi dek. Cinta abang sama adik ini dek, satu hidup satu mati selamanya. Iya bang, adik pingin kali lihat abang kawin lagi lah bang. Adik ikhlas, seikhlas-ikhlasnya bang. Abang tetap tidak mau dek. Mau lah bang ya, kawin lagi ya bang ya. Adik janji lah kalau abang kawin lagi, adik tambah sayang lah sama abang bang. Nar, terasa begitu berat rasa hati ini mengikuti keinginannya Nar. Aku tahu apa yang kau rasakan dek. Ya bang ya, abang kawin lagi ya bang ya. Aduh, sama siapa abang kawin lagi dek? Abang carilah yang muda, yang cantik, dan yang sayang sama abang. Kok enggak sama mantan pacar abang tuh, siapa namanya? Silpani. Pasti dia mau diajak nikah sama abang. Silpani?